Saudara, kita ke informasi berikutnya. KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhlor Ali terkait dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Namun hingga kini Bupati Sidoarjo belum tiba di KPK. Hanya Kepala BPPD Sidoarjo saja yang datang. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan di rumah dinas Bupati Sidoarjo. Namun satu hari setelah penggeledahan, Ahmad Muhlor Ali malah hadir di deklarasi dukungan pasangan Prabowo Gibran. Padahal Bupati Sidoarjo ini adalah kader PKB yang mengusung pasangan Amin di Pilpres. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang aksi Bupati Sidoarjo yang juga politisi PKB mendukung pasangan Prabowo Gibran secara otomatis keluar dari PKB. Sebab PKB mendukung pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantan sekja juga. Otomatis berhenti dari PKB. Otomatis.